أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين muka 136 ya 316 peringkat bawah sekali. Wala tusannu fil akhiratain illa limasbuqin bi an lam yurikil awlayain ma imamihi fayqrauha fi baqi salatihi idza tadarakahu ولم تكن ترها قرأها فيها فيما أدركه ما لم تذكر عنه لكونه مسبوقا فيما أدركه. Berarti kata dia tidak sunat dilakukan pada rakaat sesudah itu kecuali oleh makmum masbuq yang tidak mendapatkan rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua imamnya. Ha, ini dia. Jadi baca surah ni, baca surah selepas kita baca alhamdulillah rabbil alamin tu hingga akhir, kita baca surah. Baca surah ni dia tak boleh baca surah tiap-tiap rakaat. 4 rakaat semayang 4 kali surah tak boleh begitu. Dia dua rakaat yang pertama tu macam kita sembang zuhur putus zuhur, rakaat pertama tu kita baca alhamdulillah, kita baca surah, katakanlah kuliah, katakan bila bangun rakaat yang kedua kita baca fatihah, lepas tu kita baca surah, misalnya qul a'udzu birabbil falaq. Rakaat yang ketiga tu baca bismillah saja, alhamdulillah sajalah yang baca surah. Rakaat keempat pun baca alhamdulillah saja, fatihah saja yang baca surah, kecuali makmum masbuk. Makmum masbuk dia boleh baca surah, dia baca empat alhamdulillah dia boleh baca surah rakaat ketiga tu. Rakaat keempat bagi dia, dia boleh baca, dia wajib baca alhamdulillah dan boleh sunat baca surah. Jadi kalau makmum tu makmum muwafiq, macam kita semayang bersama imam mula dari awal lagi dah, dan takbir sama dia, dia baca fatihah kita dengar, dia baca surah kita baca alhamdulillah, rakaat kedua pun kita bangun sama dia, dia baca alhamdulillah kita dengar, dia baca surah kita baca fatihah, rakaat ketiga tu dia pun tak baca surah, yang keempat pun dia tempuh dah baca surah. Kita begitu. Tapi kalau makmum masbuk lain sikit. Kalau makmum tu dia sembahyang zuhur dengan imam, katakanlah dengan imam sembahyang zuhur dah, tapi sembahyang dia masbuk lah ni. Masbuk maknanya ialah orang yang datang mula-mula dia pergi semayang tu, di Allahu Akbar tu imam rokok dah, dia dah rokok sama imam. Jadi bila imam rokok tu, dia nak rokok tu imam itu dia dah. Jadi janganlah kita rokok sebab pada masa itu imam dah itidah tu, tak boleh kita rokok dah. Kita ikut dia sejuk je, sampai sudah tambah serokat belakang ganti waktu tu. Jadi pada rakaat pertama tadi, makmum tadi dia dah baca fatihah sebab dia mengakhir, ataupun dia baca bismillah Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim, imam pun rakaat. Imam pun rakaat, lepas tu dia rakaat sama imam supaya dapat rakaat sama imam, berhenti sekejap pasu rakaat tu dia tamak lina sekejap. Jadi dia boleh rakaat tu.
tak payah sambung belakang tu. Fatihah dia tak baca tak apa, imam tangguh. Tapi kes makmum ni, orang kat pertama pun tak boleh buat begitu, dia tambah seorang kat belakang. Orang kedua pun dia tambah di belakang. Macam seolah dia dia sembahyang zuhur 6 rakaat. Okay, macam mana? Okay, macam mana makmum masbuk rakaat pertama dia sembahyang dengan imam tu, dia tak boleh rakaat tu. Rakaat kedua pula masa sembahyang zuhur tu, dia tak boleh juga rakaat tu. Jadi dia miss rakaat pertama, dia buat sungguh, dia dah baca Fatihah. Rakaat kedua dia tak dapat baca Fatihah juga. Jadi bila imam rakaat yang ketiga bagi imam, rakaat yang keempat bagi imam tu, makmum tadi dia boleh baca Fatihah, lepas tu dia baca surah. Itu cara dia. Kokoh dah. Itu dia. Pasal dia tak dengar imam baca Fatihah. Tak dah dengar imam baca surah. Gitu dia. Dia boleh baca, dia tambah sel kat belakang tu lah. Lepas imam bersalam dia bangun, dia baca alham, dia baca surah. Tak berapa nak apa ni. Tak berapa nak apa ni. Tak berapa nak faham tau. Beginilah saya buat. Tengok dia kata, dia baca surah ni lepas Fatihah rakaat pertama kat kedua saja. Tapi makmum masbuk ni dia boleh baca surah sampai dia rakaat yang keenam, yang kelima dia baca surah. Pasal rakaat pertama dia sembahyang tak dang sokak dengan imam, dia sembahyang tak dang. Rakaat kedua pun tak dang juga. Jadi hak dah dua rakaat tu dia kena tambah lepas imam bersalam rakaat empat tu, dia kena bangun baca Fatihah, baca surah. Sama sekali lagi bangun baca Fatihah, baca surah. Ini mudah ginilah saya kata ya. Kita cari kes mana makmum ikut imam tapi rakaat tak boleh ke dia. Rakaat pertama tak boleh ke makmum, rakaat tu dia kena ganti belakang rakaat lagi lepas imam bersalam. Rakaat kedua pun dia sembahyang ikut imam juga, tapi tak boleh rakaat tu, tak boleh ke dia. Pasal apa, ada sebabnya. Jadi dia kena ganti rakaat lagi kiri belakang tu. Lepas imam bersalam dia bangun sembahyang baca Fatihah, baca surah dia. Sama lagi pula dia baca imam bersalam dah, imam dia bangun tu baca baca surah. Fatihah memang wajib lah, surah tu sunat je, tak buat tak apa. Tapi makni masbuk boleh dia baca surah kerana dia tak dengar imam baca surah. Rakaat pertama dia baru datang tak dengar. Rakaat kedua ni dia tak dengar imam baca surah. Pasal imam ni baca laju sangat, perang laju. Dia bangun tu, dia beli tu, Tak dah nak baca, Nak baca Fatihah tu. Sekarang bila begitu kita buat sis dia dah. Buat sis dia. Tengok sini dulu . Berarti tidak sunat melakukan pada rakaat sesudahnya. Maknanya lepas kita semayang, lepas daripada rakaat pertama kedua, baru kita baca surah. Rakaat pertama baca surah, aku dah baca surah lepas baca alham lah. Orang ketiga dia baca alham sajalah. Orang keempat baca alham saja. Tapi imam sebut ni dia boleh baca surah, dia baca boleh kata baca surah lepas imam bersalam tu. Contoh begini. Cuba ingat, dengar apa saya kata dan faham. Seorang nama dia Zaid, katakanlah Zaid. Imam dah sembahyang dah tu, Allahu Akbar, imam kata, imam berlafaz, imam sebut ungkapan Allahu Akbar. Saya duduk bawah ni lagi semisi, kalau senang sikit aku kuat sikit semisi. Saya ni pergi ambil semayang, ambil semayang, gitu gini.
banyak sikit lah pasal Zahid ni orang cermat, ni ikut Nabi, orang sunnah pun buat, orang pun dua pun lagi siapa dia bilang ke di Sepang ke Kasubi naik tu imam tengah dia baca surah, imam tengah baca Fatihah, imam tengah baca surah. Lepas tu dia pun Allahu Akbar tu dia tengok imam bikah bangun dah rokok dah imam tu, dia Allahu Akbar tu imam bikah bangun daripada rokok kan. Ha. Jadi makna Zaid tadi dia tak down lah rokok sama imam, sebab dia Allahu Akbar tu imam bikah bangun dah, imam rokok tu dia tak sedar lagi, dia bagi Allahu Akbar imam bikah bangun dah, dah ini tidak dah. Ketiknya Zaid tadi dia tidak down rokok sama imam, down tak maknanya sekejap gini sekejap sekadar baca subhanallah. Jadi bila saja Zaid tadi dia miss tak down rokok sama imam, down tidak down sekadar itu sekadar subhanallah baca itu kan, dia turun tu imam bikas bangun dah ataupun dia Allah kebab tu imam bikas bangun dah daripada rokok. Jadi Zaid tadi jangan dia rokok pasal dia nak rokok sama imam, nak bersama imam dah, imam itu dah dah. Jadi maknanya bila Zaid tadi berdiri sama imam, imam itu dah, Zaid tu bercacang lagi lah. Allahu Akbar, Zaid kena ikut. Jadi rokat pertama lara lah, tak penuh dah, tak penuh pasal dia rokok sama imam. Jadi Zaid tadi lepas imam habis salam dia kena bangun serokat jati apa ni, jati hok miss saja hok lara tadi serokat, dia ikut imam, ikut imam. Jadi pada masa Zaid masuk tadi dia tidak dah rokok sama imam, tak sama dia sebab imam tu tidak dah. Artinya Zaid tidak boleh rokok pada masa itu. Nak boleh rokok macam mana? Sujud rokok tak dah sama imam, Fatihah pun dah juga. Dia nak kalaulah Zaid di Allah akbar imam sujud, dia sujud imam rokok. Imam rokok dia rokok. Walaupun dia baca Fatihah, Allahu akbar. Dah Allahu akbar. Tak tu. Dia tengok imam rokok, dia pun rokok lalu. Dan rokok sama imam. Apa dia imam pun bidah bangun Allah, subhanallah alhamdulillah. Insya-Allah yang dah kata makmum saya tadi. Boleh akak tadi asalkan boleh rokok sama imam serta tak makna sekejap. Bukan begini. Ha kita boleh, kita tak kami dah. Allahu akbar. Ha boleh imam bangun. Boleh dia. Ni dah Allahu akbar, imam dah bikah bangun dah. Tunggu bangun. Ini tidak tu. Jadi akak tak boleh kedia. Apa sebab tak boleh? Dia dah rokok sama imam. Pada masa berdiri sama tepat, sama tetap dah. Sama tetap dah. Imam yang tidak, Zaid masih berdiri lagi. Jadi ini selaras. Kalau Zaid rokok juga ikut imam, itu bukan orang semaya ikut imam. Jadi nizam tak kena, rule tak kena, prosedur tak kena, sistem tak kena, disiplin tak kena. Dia kena tunggu yang masih berdiri itu, bila imam sujud, dia sujud. Rokok tak boleh. Jadi bila imam bisalam, dia bangun. Jadi sokak lagi. Ini lah kau dia suat okat baru pula. Itu satu. Boleh faham tu? Ingat tu. Jadi yang selamatnya bagi kita, kalau kita ni orang banyak kerja sangat, sibuk-sibuk sikit, tengok imam. Kita tengok imam rokok. Allahu akbar, imam rokok. Allahu akbar, imam rokok dah. Dah. Allahu akbar, kita kata Allahu akbar tu rokok. Imam tidak, kita tidak. Mudah kita tu. Walaupun kita baca bismillah. Walaupun kita baca bis, kita baca juga. Maknanya seluruh ayat Fatihah daripada bismillah sampai akhir kita tak baca, tak sempat. Pasal kita Allahu akbar tu kita rokok selalu. Boleh juga akan. Walaupun tak baca. Kerana apa? Kan la salata liman lam yaqra al fatihah, tak sah sembahyang tak baca Fatihah.
ini sembahyang berjemaah, ini sembahyang jemaah, solatul imam, solatul makmum, sembahyang imam tu sembahyang kita juga. Ertinya kalau imam baca Fatihah dah, kita pergi tak ada baca Fatihah, imam yang tanggung Fatihah kita tu. Sebab kita orang datang ke dia. Nak jadi, nak jadi apa? Nak jadi sistem tu biar sama-sama makna. Kalau imam berdiri, kita berdiri lah, jangan rokok-rokok. Kalau kita canggah dia tu, hukum tidak sah. Mudah saja. Tengok imam rokok. Rokok. Kita rokok. Kita kalau imam berdiri dah, kita jangan rokok. Imam sujud tunggu sujud. Ha, jadi rokok tu, imam berdiri dah tu, tidak, kita baru Allah sebab, imam sujud tu sujud. Rokok oleh kita lah. Sambung. Tambah sah kat belakang, maka tambah hati kat kat lara tadi, kita tak ada rokok sama dia. Itu hukum makmum masbuk. Mudah sangat hukum masbuk ni, ganyang. Tapi ingat baik. Kalau tak ada rokok sama imam, dan termenuh sama imam, ataupun kita dah rokok juga, kita rokok sekejap, imam baru akat body dia tu gitu. Tak apa lagi. Imam apa? Macam kita rokok kat gini. Kalau setakat ni imam bangun, kita rokok dah, dia tak mahu berdiri betul. Kalau imam kita dah, kita rokok tak boleh. Ha. Kalau kita pergi, kita rokok Allah, imam baru bangun. Sekadar mana bangun dia? Sekadar ni. Siapa kata tak boleh lah sekadar ni. Kita merokok. Boleh lagi. Sekurang-kurang rokok ialah begini. Nah, kalau imam dia tidak setakat ni saja, kita pun rokok boleh. Kalau imam tu lebih dah dia, kalau imam dah rokok tu dah, kita dah masuk dah kita sampai kata. Jadi pada masa itu apa yang terjadi pada makmum ialah dua perkara, iaitu ketinggalan Fatihah bersama imam dan rosaknya rakaat itu kerana dia tak sempat rokok bersama imam bersekali dengan tak boleh nak berhenti sekejap sekadar subhanallah. Sebab tu dia kena ganti belakang surah rakaat. Jadi pada masa dia ganti belakang surah rakaat itu, namun tadi dia boleh baca Fatihah dan sunat dia baca surah kita waktu itu. Ha, macam lepas tu tak jadi. Ha, so nak baca surah juga. Boleh faham tu kan? Ha? Ha, tu. Ha, boleh faham tu? Dia tahqiq. Dia tahqiq benda itu. Ini nak khabar hukum makmum masbuk yang tidak sempat dengan imam kat pertama, kerana dia pergi imam yang tidak ada. Jadi makmum tadi rakaat tu tak boleh ke dia pasal dia dah rokok sama imam. Dia kena tambah rakaat lagi belakang. Ini dah pakai je macam semayang baru juga. Pada masa ditambah rakaat tu belakang tu, ganti lara tadi, dia boleh baca Fatihah dan wajib dan sunat baca surah. Itu dia katakan makmum masbuk, dia boleh baca surah pada rakaat keliang kerana dia tak dengar imam baca surah, dia tak dengar imam baca Fatihah. Pada masa itu imam bersalam dah lah. Itu rakaat pertama. Kemudian makmum tak ada juga, dia jadi masbuk pula rakaat kedua. Rakaat kedua. Macam mana dia jadi masbuk rakaat kedua ni? Yalah, rakaat pertama dia dah mih dah. Allahu Akbar kata imam. Dia duduk bawah lagi. Dia ambil sembahyang. Imam rakam. Imam yang tidak, dia baru sapat. Allahu Akbar, imam yang tidak dah. Jadi rakaat tu, setelah sembahyang, rakaat tu, dia ke lara. Dah dia ganti dia. Rakaat kedua pula, kalau tadi sekali dah dia tu. Rakaat kedua pula, dia ikut imam. Ikut imam.
Imam sujud, dia sujud. Imam duduk, dia duduk. Imam sujud, sujud. Lepas tu baca tahiyat ataupun dia sujud. Sujud, sujud, sujud tu bangun tu kan, imam baca cepat, cepat sungguh imam tu. Dia bangun dia sujud tu, dok dah baca Fatihah pula. Ha, dok dah baca Fatihah pula. Ha, pasal apa dia baca tu dah. Imam, imam express macam orang semata terawih kan. Imam baca ayat pendek-pendek je. Kita makmum ni orang tua-tua dah. Bangun tu baca alhang tu, dia dekat cepat-cepat-cepat. Dia rokok, kita rokok. Kena ganti. Itu cara dia. Itu maknanya makmum tadi bila imam bersalam, dia kena sembahyang balik lah 4 rakaat tadi sembahyang zuhur tu, sembahyang isya tadi. Itu cara dia. Jadi macam dia sembahyang nak ke ah, tak? Tak tu. Itu cara dia. Jadi makmum yang sangat laju bacaannya macam semalam tarawih itu, sebab dia nak kerja 20 rakaat tu, dia baca alhamdulillah tu senapas. Boleh baca senapas tak apa-apa. Orang yang tak ada gangguan nafas, paru-paru dia clear, orang jantung dia teluh dengan oksigen itu gini, dia boleh senapas dia baca Fatihah tu. Senapas. Dia baca kalau senapas. Dan kita bangun tu imam dah rokok dah. Tak ada rokok sama dia, tak ada. Ha, jadi kita jangan rokok. Kita ikut di sujud, kita sujud. Tambah lagi sekat belakang. Ha, pasal pada masa tambah tu kita boleh cipatnya dan suruh. Macam mayat, macam semayang yang ada Fatihah dan surah. Pada rakaat pertama, kalau dia tambah ni lepas imam bersalam tu baca Fatihah dan surah. Rakaat kedua baca Fatihah dan surah. Lepas tu rakaat kedua juga. Ha, itu cara dia. Ha, itu cara dia. Sebab itu dinasihatkan oleh ulama-ulama, dia kata yang selamatnya bila saja kita memulakan sembahyang. Macam mana mulakan sembahyang, macam mana kita bangun dulu. Ha, ni mula. Jangan kita gerak-gerak pergi cacang tu bakal kita sembah. Bukan boleh gitu. Tak mak lindah je lah diri betul. Body kita ingat menghadap pula, hati kita menghadap Allah. Di sejak tu ada setengah orang di masjid, saya tengok tadi masjid gaji, masjid khalifah tu, orang tinggi tu, bukan orang kita ni, orang nampak cara-cara orang Arab. Dia pergi Allah, nampak benda tak berhenti. Jadi ini maknanya tidak ada nizam, ataupun kita panggil tak ada prosedur, tak ada cara ya. Tak ada disiplin. Tak boleh kita berdiri setia. Allahu Akbar. Itu mula letak semayang. Allahu Akbar letak semayang. Berak imam rokok. Tahu berak. Kita berak kata rokok. Boleh kat kita. Jangan baca wajah tu. Jangan baca Allahu Akbar. Allahu Akbar imam rokok. Allahu Akbar kita rokok. Imam bangun, kita bangun. Selamat kita belakang. Walaupun kita tidak baca Fatihah, kerana Fatihah kita dibaca dahulu imam-imam yang menanggung Fatihah. Nabi kata salah makmum itu ditanggung oleh imam. Syarat imam tadi macam mana boleh tanggung Fatihah kita, tak perlu kita baca Fatihah. Pertama, kita yakin imam itu di semayang itu tak ada najis. Kita yakin imam itu tidak ada apa ni, tidak ada hadap besar, tak ada hadap kecil. Maknanya dia tu mandi dia ada sembahyang dah. Kita yakin dia tu sembahyang kena kotor balik. Yakin dia tak ada benda tu. Jadi aku yakin imam kita tu memang dia ada sembahyang, memang dia betul bacaan, tak ada pelak-pelak yang mengubahkan makna tu. Imam inilah boleh tanggung Fatihah kita. Imam inilah. Kalau imam tu
imam pun, imam tu hak yang tidak begitu kemas bacaan ataupun buatan dia tak kena, macam tidak ada taman ni, tiap tak kena geruk anggota rokok tu. Itu tak boleh, tu tak boleh ikut. Imam ni tak sah, tak boleh dia tangguh pajak kita. Sebab supaya dia tak sah dah. Macam dia tangguh pajak kita lah. Itu dia. Kena jaga tarah imam tu, imam yang mahir dalam sembahyang, yang tidak ada baca pelak-pelak. Ya, terima kasih. Tak ada pelak-pelak. Dan dia buat tu sempurna dari segi bacaannya, hukum kauli dan hukum fa'li, geruk anggota dia, diri dia tegak, rokok tempat nina, iktidal tempat nina, sujud berhenti sekejap, sujud atau sujud berhenti, sujud kedua berhenti, lepas tu naik berhenti, baca lah. Imam macam ni lah imam yang iktibar, imam yang mutabak, boleh ketiku. Banyak orang kita lihat di sujud tu kaki jari belakang tak lipat gitu, ujung jari kaki tu atas ni di cacang itu, dia kena lipat. Umiritu an asjuda ala sab'ati azumin, aku diperintah oleh Tuhan, kata Nabi, untuk sujud di atas tiga anggota. Ala jabha, dahi mesti letak atas ni, atas kapek ni, walaupun sebahagian saja. Kalau orang muda-muda rambut panjang, dia buat gitu, buat ek dia tu, sini kena atas, atas apa ni, atas, atas lantai, atas kapek tu, sah dah, dia nak sebahagian je. Yang tak bolehnya, tapung sini dengan plaster. Saja-saja buat, kerana sakit tak apa, tapung sini. Ataupun dibakar serbang, sampai gitu, sampai dari tak mencecah tempat sujud, tidak sah. Waliyadai ni, dua tangan. Waruk batal ni, dua lutut, tutup dia ni, di kapel ni. Warajilai ni, dan dua jari kaki. Dia jari kaki tu, bukan menyentuh, sujud mana rekod, sujud mana buat gitu, buat gitu, buat gitu. Bukan ni cacang ni, ini iqamah al-asabat, dia nak sujud ni. Bukan gini, begitu. Dia apa ni, kaki kita mengadap pula juga. Ramai orang tidak mana macam, tapi jangan kita mudah tegur sesiano itu, kerana mungkin juga ihtimal dia tu sakit gaul, sakit baik. Maka dia bidah kita balik yang mudah tahu aku sakit gaul, tak boleh lipat kaki yang sakit baik dia. Kita tengok keadaan lah, nak tegur tu. Selagi pula di sujud tadi, kaki dia sujud gitu, kaki dia cokel kata, tak mencecah lata, cokel gitu, tak cokel, cokel lutut-lutut, lutut letak, kaki cokel kata-kata tu, tak cokel, tak mencecah, tak kata, tak boleh lah tu. Sujud ni alamat kita ihtiram kepada Tuhan, sujud ni alamat kita hormat kepada Allah. Adakah kita buat macam itu? Ihtiram kepada Tuhan, hormat kepada Allah. Semayah tu atas nama nak syukur nikmat kepada Allah. Semayah tu atas nama nak syukur rahmat kepada Allah. Sebab itu dia panggil alhamdulillah rabbil alamin, puji bagimu ya Allah. Syukur kita bagi kita manusia insan mengenai Allah. Dan macam tu kaki tak mencecah hak lantai, apa nama syukur macam tu? Itu kita panggil misconduct. Misconduct ni orang tidak berapa beradab dengan Tuhan lah. Conduct adab, misconduct orang buruk akhlak, adab dengan Allah Ta'ala tak ada. Ini jaga lah dia. Itu dia. Itu je lah. Itu cara dia. Jadi makmum ni, mak ni dalam sembahyang perakaan tu bersama imam lah ni, bersama imam tu. Bila dia tidak sempat rokok sama imam,
dan secara langsung dia tak sempat dengar imam baca surah sebab dia mari lewat, dia akan dua pulak. Dan sebayang sama lah, dia bangun tu imam macam cepat sangat. Dia bangun tu daripada baca tahayat tu katakanlah, imam cepat sangat. Dia bangun tu imam rokok. Itu dia. Itu pun satu masalah menyebabkan nizam semayang tidak teratur. Dia kenalah apa ni, cuba ambil ni. Boleh? Cuba bagi lagi. Dia baca ni. Di sini saya buat ulasan. Cuba tengok dah. Makmum masbuk yang tidak mendapat dua rakaat awal dalam semayang bersama imamnya. Itu tajuk dia. Jadi makmum masbuk yang tidak mendapat dua rakaat awal dan semayang bersama imamnya kerana dia tidak dan rakaat pertama dengan imam, dia datang lewat. Yang kedua, imam tu rakaat kedua tu imam laju sangat baca Fatihah dan surah tu menyebabkan dia tak dan baca Fatihah. Dia ikut imam masa tu, tambah rakaat belakang tu. Makmum masbuk yang tidak mendapat dua rakaat awal dalam semayang bersama imam, adakah ia disunatkan juga membaca surah Al-Quran selepas ayatnya sebab ia membaca surah Fatihah dalam rakaat-rakaat yang tinggal lagi itu? Kalau yang dia kena tinggal imam bersalam, dia kena buat lah tadi. Iaitulah apabila dia mendapat waktu membuatnya. Berikan pencerahan. Beri ulasan ya. Dalam kitab Fathul Mu'in menghuraikan, kalau kita baca tadi, dalam kitab Fathul Mu'in menghuraikan, disunatkan membaca surah lepas Fatihah dalam dua rakaat yang awal pada semayang yang 4 rakaat. Dalam Fathul Mu'in dia kata tadi lah, dalam semayang 4 rakaat, dua rakaat yang awal tu lepas baca Alhamdulillah, rakaat pertama baca surah, rakaat kedua lepas baca Alham tu baca surah, rakaat ketiga baca Alham sajalah, yang keempat Alham saja, rakaat dan tiga rakaat semayang-semayang garik tu. Jangan semayang garik tu lepas semayang lepas baca apa tu baca surah juga, berat gitu. Nak kita orang tak biasa jadi imam ni ganggu juga. Kita ustaz semayang garik ustaz berjumaah, kata saya, kata jelak. Saya kata tak apa, iman dia kan, iman tak ada mari usah. Saya semayang Allah Akbar, baca Alham, baca surah. Orang kata Allah Akbar, baca Alham, baca surah. Orang ketiga Allah Akbar, baca Quran, baca surah. Berat lah. Orang ketiga tak baca surah dah, Alham saja je. Tapi makmum sebut dia boleh. Dia boleh tu dia baca kuat lah. Orang ikut dia pula, ikut dia pula. Nak ikut macam mana dia buat? Orang masuk sebut tadi. Orang lain nak masuk, nak masuk sebut. Nak ikut belakang. Buat mana? Nak salam je. Assalamualaikum gitu. Saya nak ikut awak ni. Jadi makmum. Jawabnya, bila kita tengok, orang tadi duduk semayang, orang masuk sebut tadi. Memang kita tahu dia masuk sebut. Memang dia tambah semayang pasal hak dua kat lepas tu dia tak betul. Orang lain baca Yasin, baca apa,
nak balik dia baca doa tu, dia lagi ada semai seorang, dia pergi, dia pergi kat dia tu. Mungkin dia dengar kita sebut Allahu Akbar. Cuti sikit, dia ingat lah. Dia pun niat jadi imam. Kita makmum dia paling dah, dia boleh dengar. Nyatri baju Allah buat cuit kata. Tapi cuit ada impang kita terkebir. Jangan belum tak kebir. Kalau kita pergi pergi cuit, apa orang ni, dia kejut bunyi Allah kebar kesyak. Itu bekas sistem dia, kejut orang-orang baca baca, baca Allah, Allah kebar dia tak kebir tu. Tapi tak ada Allah. Tapi ni untuk imam. So ni saya pergi untuk imam sebelah kanan lah. Imam ni semayang tambah semayang semayang sunat lagi lah. Sunat sunat apa? Allahu Akbar. Takbir dulu. Ada orang orang cucu dulu takbir dia. Tak ada orang itu lah. Pasal apa tak ada? Tak biasa lah. Tak kita tengok kita semayang di belakang orang lain semua-semua diri. Mungkin dia semayang sunat. Tak apa semayang sunat. Imam semayang sunat, kita semayang fardu, tak apa. Mungkin boleh. Kerana baju mu'ah boleh pahala tau. Ha, itu dia. Disunatkan baca surah lepas Fatihah dalam dua rakaat yang awal, rakaat satu yang rakaat kedua, daripada sembahyang rakaat daripada empat, daripada sembahyang yang empat rakaat seperti sembahyang syak dan tiga rakaat seperti sembahyang maghrib, ataupun sembahyang apa lagi sembahyang tiga rakaat maghrib sesuai lagi. Ha, cuba lagi. Tak boleh cari. Siapa tahu sembahyang yang tiga rakaat sembahyang maghrib ada lagi sembahyang tiga rakaat juga satu salam, sembahyang apa? Ha? Ya? Ya? Butik? Witir? Witir? Ada orang buat witir tiga rakaat? Imam kita tak buat-buat lah. Buat dua, buat satu. Ya, sembahyang witir. Betul. Betul. Semai witi boleh buat tiga kat satu salam. Kang-kang jadi macam segari pula tiga kat. Nabi maruf hari tu. Jangan kamu serupakan semayang maghrib itu dengan semayang witi tiga kat tu. Pisahkan cara dia. Iaitu bila semayang witi jangan baca tahiyat awal. Tahiyat akhir ada. Dan baca tiga rakaat tu kuat belaka. Allahu Akbar. Bangun pula Allahu Akbar. Duduk. Jangan baca tahiyat. Tak awak. Allahu Akbar. Baca. Rakaat tiga tu bisa dah. Jangan baca tahiyat. Kalau baca tahiyat awal sama sama maghrib dan wala tusyabbihu, jangan kamu tasybihkan, samakan. Salatul maghrib bil witri. Witi, witi, witi. Marik, marik. Sistem dia berlainan. Dia tak baca tahiyat awal. Ha, jaga dia. Dan tidak disunatkan membaca surah selepas Fatihah itu dalam dua kali yang akhir. Ini bagi siapa ni? Bagi makmum yang bukan masbuk. Ha, tulis sikit tu. Oh. Allah. Tulis sikit ini ada di sini, ada ada. Ada di sini. Dikecualikan sunat membaca surah itu bagi makmum yang masbuk, yang baru datang tadi dah baca Fatihah tu imam perakat. Masbuk bila ia tidak mendapat dua rakaat awal bersama imam. Dia tak dapat rakaat awal, tak dapat apa rakaat tu. Kerana dia tak dalam rakaat sama imam. Yang kedua, rakaat kedua dia baca, imam baca cepat sangat Fatihah tu, dia bangun tu imam rakaat dah.
Jadi dia kenalah memang bisalam tu, dia kenalah buat dua kat gati tu. Baik, pada masa dia buat gati tu, kat pertama tu bacalah dah surah lah. Pasal dia tak dengar surah imam baca. Pasal imam akhir. Yang kedua pula, dia bangun tu imam baca patuh laju sangat, suruh laju sangat, dodang dia. Ah, itu mana? Dia bah. Dia pula. Ah, tu dia. Dia kecualikan sunat membaca surah itu bagi makmum yang masbuk bila ia tidak mendapat dua rakaat awal bersama imam. Rakaat awal ni rakaat satu yang rakaat kedua eh. Bagi sembahyang fakat, rakaat awal ni maknanya rakaat satu yang kedua bagi sembahyang maghrib. Kena baca surah baca. Bukan kena mana sunat baca surah. Ha, tu dia. Maka hendaklah ia, ia tu siapa dia? Kita ke siapa dia? Ha? Ya? Yeah? Hendaklah ia, ia siapa dia tu? Imam ke tu makmum? Makmum, makmum apa tu? Ha, masbuk. Ha, tu masbuk. Maka hendaklah ia membaca surah selepas ia baca baca dua rakaat yang tinggal lagi. Maknanya rakaat yang tinggal lagi tu lepas imam bersalam tu, hak tinggal lagi dua rakaat lagi tu. Lepas imam bersalam dia bangun, ganti dua rakaat yang ditinggal kat dia. Yang tak boleh rakaat tu. Ha, dia baca surah. Dia baca apa? Dia baca surah. Rakaat dua baca 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 surah. Dua rakaat. Maka hendaklah yang baca surah selepas ia baca Al-Fatihah dan rakaat-rakaat yang tinggal lagi daripada semayangnya. Maknanya waktu semayang lah. Bila ia dapat waktu yang baki lagi untuk membuatnya, ada waktu lagi dia buat. Dia buat. Kalau waktu sepit dah, dah sampai dia suruh tu lah. Maka sunat kan. Lama kan masuk jemaah waktu lain kan. Lihat nas yang jelas dinyatakan seperti berikut. Bukan berahyung tu, berikut tu, berikut sikit. Lihat nasnya yang jelas dinyatakan seperti berikut, bukan seperti berayung tu, berikut kat water tu, silap nas dia begini ya. Nas maknanya teks undang-undang yang ditulis, peraturan jurulatih kitab tu, teks dia panggil nas. Dan sunat baca surah itu dalam kitab kita ni, dalam kitab ni waktu main kita. Dan sunat baca surah itu pada dua rakaat pertama daripada sembahyang empat rakaat macam sembahyang isyak tu, atau tiga rakaat macam sembahyang maghrib. Tidak sunat pada dua rakaat yang akhir ni. Maknanya rakaat yang akhir ni, rakaat tiga yang keempat tu tak sunat baca surah. Tapi masbuk boleh baca surah. Kecuali bagi makmum masbuk. Masbuk mana ni? Makmum yang ketinggalan dengan imam. Dia dah ikut imam rokok. Dengan bawa dia tidak mendapat dua rakaat. Pertama tu, pertama ni, rakaat pertama tu makna rakaat pertama, rakaat kedua. Berserta imam. Kerana imam dah tidak ada. Maka dia membacanya, baca surah tu pada baki semayang. Kalau tinggal lagi tu, dia kena ganti rakaat tu, dia baca surah lepas baca alhamdulillah tu. Yang tinggal lagi dia bersemayang. Apabila dia mendapatkan dalam keadaan dia tidak membaca pada rakaat yang sedikit, rakaat yang dia telah dapati, bila dia baca surah lagi, selama tiada gugur baca surah itu darinya. Selagi disuruh kita baca sunat, buatlah sunat tu. Ha, kalau masa dah sepi dah, tinggallah hak sunat tu, ambil yang wajib. Hak wajib itu diutamakan. Hak sunat tu jatuh bahagian kurang utama berbanding dengan hak wajib. Selama tiada gugur baca surah itu, maknanya tak baca lagi, dia bacalah pas patuh tadi. Kerana keadaannya ketinggalan pada rakaat yang didapati. Kerana imam itu, apabila imam itu menanggu patihah, tak apa imam menanggu patihah itu patihah. Tapi dia tak dang. Tak dang kira rakaat itu. Maka membaca surah itu lebih utama. Ini yang kita patut mukmin kita. Soalan. Siapakah itu makmum masbuk? Siapa dia?
Masbu tu bahasa Arab, maknanya orang yang ketinggalan daripada imam. Imam buat dulu, dia buat kediam, tak sepat dengan imam, tinggalan dia. Imam dah tidak ada, imam dah bangun tidak ada, dia baru datang, imam tinggal dia. Itu masbu, imam tinggal dia. Masih bangun Allah, dia masuk takbir Allah akbar, imam tidak ada. Dia jangan rokok, dia turut ikut imam tu. Kalau tidak, celaru sistem penyelarasan jemaah tu. Jadi oh ni rokok, oh ni tidak, oh ni sujud, apa orang sembahyang macam ni, tak boleh. Kena selaras. Okay. Temu satu tempat yang tula, imam kiam kita kiam, imam rokok kita rokok, imam sujud kita sujud. Itu sistem dia. Itu dia. Sebab apa? Sebabnya rokok ni kan, rokok ni tidak, sujud, duduk bagi tahiyat tu, dia rukun fi'li, rukun yang digerakkan anggota, bergerak anggota kita-kita dari satu masa tersebut. Kita rokok, buatkan pergi sini, apakah rasa hati kita? Tawaduk kepada Allah, rendah diri. Tidak, ingat kepada Allah. Sujud, khusyuk hati dengan Allah. Jadi maknanya pegangan tubuh kita ni masih berdiri Allah. Macam mana Allah disebut itu memberi rasa kepuasan hati kita. Jadi satu satisfaction. Satisfaction maknanya rasa puas hati Allah. Rasa sangat indah, sangat menguni, sangat cerah dengan Allah tadi. Itulah waris datang dari hati kita bila kita ingat pada Allah. Sebab itu kita kena latih. Kena latih supaya kita semayang dalam gok tadi ada isi dia, ada guna faedahnya, ada utilitinya. Sebab tu kena latih dalam bentuk latihan training riadat. So kurang-kurangnya kita kena latih satu hari satu malam itu dengan zikir la ilaha illallah nafi isbat. Zikir nafi isbat, zikir nafi isbat dia ada dua bahagian. Satu bahagian nafi la ilah, yang kedua bahagian isbat illallah. Hati kita satu saja sini ni. Macam mana dua perkara nak masuk? Dua perkara isbat tak ada Tuhan satu, malaikat Allah satu. Dua perkara ni nak masuk hati kita. Hati kita satu saja. Nak masuk dua, la ilah masuk, la ilah masuk, illallah masuk. Macam mana boleh jadi begitu? Ubuh luar. La ilah tu ubuh luar, tak masuk hati. Illallah jatuh sini. Oh, jadi satu sama satu. Kau tak faham tu? Ha? Tuhan kata dalam Al-Quran, "Wa ma ja'alallahu lirajulin, wa ma ja'alallahu lirajulin," Allah Taala tidak menjadikan bagi seorang itu, min jawfa ini ada dua ruang, min qalbi dan hati. Dan hati kita saja ada ruang situ. Dan hati kita boleh tak boleh ambil banyak. Kalau ingat Tuhan, tak ingat lain. Kalau ingat ke alam, tak ada Tuhan hati kita. Nama dia tak ada. Ingat baik. Jadi nafi isbat ni sebagai at the beginning, perbekal awalnya, kita kena latih 100 kali dengan penuh emosi dan perasaan. La ilaha illallah. Bahasa lisan, dengan lisan. Bebel dengan mulut. La ilaha. Latih 100 kali sampai rasa kita mesra dengan Allah, rasa kasih dengan Allah. Itu pucuk Allah akbar, rasa manis. 100 kali. Itu kena latih tu, barulah sembahyang kita ada maknanya, ada khasiatnya. Jadi penawar sembahyang untuk mentenangkan jiwa kita. Jadi ilmu psikologi ada di situ. Kita kena zikir benar, biar rasa puas hati. La ilaha illallah, la ilaha. Jangan baca depan orang. Duduk tempat jauh-jauh waktu tu malam, semalam subuh, belum semalam subuh tu, semalam tahajud dua rakaat tu, witir tiga rakaat tu. Lepas tu baca la ilaha illallah,
dengan mulut kita, dengan lisan kita. Habis satu kali mungkin kita ada perubahan dalam jiwa kita, dalam hati kita, berasa ada sedikit kita panggil kepuasan tu, kita ingat Allah. Tambah sekali lagi munajat, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu zikir munajat 100 kali. Bila cukup 1 kali, kita tambah lagi zikir mufrad. Zikir mufrad ni Allah, Allah, Allah. Itu dalam hati. Kalau tak tambah sebut di mulut, di lisan, dalam bentuk harfiah, bunyi suara, dalam bentuk nada, bunyi suara terbit daripada harkong kita, kita boleh berzikir dengan hati. Sekohor aja, orang tak dengar, itu lebih selamat. Sebab kita berzikir depan repuan kita dan anak kita tu, mungkin terganggu dia kan. Kita tak mengganggu dia, kita dengan Allah masa itu, bukan orang lain tu. Kalau terganggu dengan dia tu, terganggu kita ada dua ni. Repuan kita ada, anak kita ada, cucu ada dia. Allah ada sini, macam mana boleh? Ha, kita boleh zikir dengan hati. La ilah, la ilah tu berkeluar. La ilah, illallah. La ilah, illallah. La ilah, illallah. 100 kali. Barulah berasa mana. Itu permulaan semayang itu. Arih Nabi Salah, hendaklah kita rehat hati dengan Tuhan. Nabi kata, arih Nabi habis Salah, kita rehatkan hati kita tu dengan semayang. Dan kita Allah kebab tu tak latih. Biar tenang dulu, macam mana kita nak semayang dengan tenang, dengan penuh harumin dan penuh cinta, tali hubungan dengan Tuhan tu, kontak dengan Allah tidak ada. Semua setakat itu sajalah kita dapat dalam bentuk horizontal, bukan baca ke atas. La ilaha illallah. Bacalah, tidak apa, Allah tak dengar. Kita dengan kita, kita dengan kita. Kita mana tu? Kita dengan Allah lah, hati kita ni. Ha, betul. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Cuba terang, ada percaya. Terang tetap ada sini. Cuba terang. Tapi ingat, kejam mata tunjuk bawah. Kat ni pun sini. Lutut. Tafakur saja. Astagfirullahalazim. La ilaha illallah. 1 kali. Habis 1 kali gelak, genak-genak ambil wasabih kan. Wasabih tu. 1 butir. Gunakan zikir munajat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita panggil, kita munajat sebut nama dia. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Salam, ya Allah, ya Rafa, ya Allah, ya Tawwab, ya Allah, ya Basir tu, ya Allah. Nama-nama dia. Allah, ya Allah saja dah apa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hati kita mulai sejuk. Menurun hati kita dalam ni. Dan rasa manis kita terkontak dengan Allah. Ya Allah, ya Allah. Barulah kita berasa, oh aku beriman Tuhan tu, ialah dengan hati, bukan hafal, bukan nafsu, bukan suara, dengan hati. Itulah sebab Tuhan tengok hati kita. Dan kita balik ke akhirat, Tuhan tengok biqalbin salim, dengan hati selamat dengan Allah. Hati aku tambah, anak aku tambah, Tuhan kata. Yaumul la yanfa'u malu wa la banuna illa man ata Allah biqalbin salim. Hari akhirat keluar, aku tidak mahu aku berjumpa dengan orang yang masih terikat dengan anak dia di sana, mau terikat dengan hati di atas sana. Aku nak man ata Allah biqalbin salim, orang datang kepada aku dengan hati yang selamat dengan aku, hati yang sejahtera dengan aku. Itulah hati yang kita buat dengan Tuhan. Zikir Allah, Allah, Allah. Ha, lepas tu zikir ya Allah lah. Lepas tu zikir mufrad lah. Zikir mufrad dia ada 3. Zikir nafi isbat, tuak kasar tu. Ada 2. La ilah 1, Allah 1. Tak ada Tuhan sebenar. So, ilallah lekat Tuhan yang tidak sebenar. 2 tu, dia tu. Ni kontra. Hak ni tidak ada Tuhan ni. Kita buang. Buang. Ni hak outside, outside. Allah tu inside lah ni. Hati kita. Hati kita sini. Ambil tangan jari 2 putung. Ni lorah dada kita, buruh belah kiri. Sini tak betul ni, belah kiri. 2 putung. Ha, sini hati kita. Bukan belah ni, belah kiri. Sebab tu kalau kita tawah kan, belah kiri yang. Tawah belah kiri yang. Hati kita dekat dengan tabah. Kalau belah ni, jauh hati tak lain. Ha, tu dia. Jadi pertama zikir nafi isbat, la ilah nafi ilallah isbat. Isbat mana sabit dengan Allah hati kita. Yang kedua zikir apa ni, zikir mufrad, zikir munajat. Ya Allah, 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 ya Allah. Kau sudahlah, jangan dengar orang lain, jadi riak, jadi ujub. Dia tak dengar orang lain.
kita pun berasa oh hebat, gelombang jiwa kita ni, gelombang jiwa kita ni makin lama makin murni, makin cerah, makin jernih dengan Allah Taala. Ya Allah, ya Allah, air mata kita makin gugur ketika itu. Ambil masa senyap sejak je 10 minit dah habis satu ketika, satu hal 10 minit je. Lepas tu pergilah kerja, nak buat kontrak apa, kontrak apa, pergi lagi yang mengacau. Tapi kita ambil peluang, ambil 10 minit lepas semayang sembuh tu, ambil peluang tu. Kita bersorangan dengan Tuhan, kita bersorangan dengan Tuhan. Jangan libatkan anak kita dan isteri kita. Kalau libat isteri kita tu, zikir kuat. Zikir kuat, zikir apa? Zikir kosah syiah tu, lepas semayang tu lah, kuat-kuat. Ni zikir, ini zikir, ini zikir apa? Bukan zikir padilah saja, zikir darajat, naik benjol. Dan zikir waridah untuk dapat tadi Tuhan. Kontrak apa, attraction, tajalli jazbah dengan Allah Ta'ala. Dan zikir mufrad pula, dia zikir nafi isbat, la ilah nafi illallah isbat. Zikir munajat, zikir munajat mana kita menyatakan dengan dia, bukan cerita. Zikir ni jatuh pada insya, jatuh sungguh ke dia. Bukan khabariyah, bukan khabar Allah, 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 bukan khabar Tuhan tu, Tuhan tu, Tuhan tu, tidak. Maknanya ya Allah tu insya ya, maknanya kita menyatakan kepada dia ni, ya Allah, ya Allah, wahai Tuhan, wahai Tuhan, wahai Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nak tambah asma dia, ya Allah, ya Rahman, ya, ya Rahim, ya Allah, ya Rafa', ya, ya Salam, ya Allah, ya Sabur, ya Allah. Tambahlah. Tapi ya Allah tu kita dengar tu, hati kita mula bergerak. Bergerak. Bergerak maknanya berubah naik Allah. Akhir sekali kita tak terasa apa yang ada ni, kerana hati kita sudah terpesona dengan dia. Lepas tu zikir mufrad, zikir mufrad, zikir tunggal, zikir satu je, Allahu Allah, Allahu Allah. Itulah obat penawar untuk membuatkan hati kita rasa khusyuk dan semayang, rasa khusyuk dan semayang. Kita nak buat khusyuk semayang lah tu. Kalau tidak, kita lepas takbir Allah kebak, merayat perasaan kita, merayat imajinasi otak kita, merayat nafsu kita ke lain. Pasal kita tak kemah pakai awak dengan zikir tajak, zikir mufrad dan zikir manajah. Cara dia, ha, itu dia. Sejelah ambil perlahan-lahan, jangan buat benda-benda bang, jangan buat pura-pura kan. Ada juga orang buat pura-pura tak tu, macam dia baca Quran, patagau patabah kaufim, buat dangis-dangis lah baca Quran tu. Jadi tak jadi begitu. Buat ada arti penghayatan, buat dari segi realisasi, buat dari segi taste and feeling, dizuk dan rasa kasih dengan Tuhan tu. Buat sungguh-sungguh. Sebab kita ada psikologi, ada perasaan, ada emosi. Kita buat atas emosi Allah, Allah. Ada emosi kita, perasaan Allah, Allah. Itu cara dia. Paksi dia hati kita. Kalau hati paksi kita tu, kalau kita jatuh pada paksi ni, stesen sini, habis ya. Macam biasa kita. Biasa, dia berisi jatuh hati. Tajalli di situ. Tajalli Allah jatuh ke mana? Pada hati kita. Macam tajalli Allah, bila sebut Allah, tajalli dia tahu, cerah hati, jernih hati. Tajalli namanya. Kenyataan dia ada sini. Allah. Tu Tuhan kata dalam Quran, bila kamu sebut Allah, tenang hatimu. Allah bizikrillah tatma'innul qulub. Bila kamu sebut nama Allah, tenang hatimu, mesra hatimu, sejuk hatimu, jenuh hatimu. Itu cara dia. Berikut ini beberapa contoh berlaku pada makmum masbuk. Ha, ini oh, tadi ni. Pertama, makmum yang datang hendak bersolat jemaah bersama imam. Ha, ini dia. Pertama, ini nak khabar makmum ni di rakaat pertama dia tak dapat baca Fatihah ni, dia tak dalam rukuk sama imam ni. Jadi dia kena tambah sokat belakang. Bila tambah tu pula dia baca Fatihah. Dan nak kabarnya ialah sunat juga baca surah. Ha, kita aja nak kabarnya. Ha, sunat. Kita baca tak apa. Pertama, makmum yang datang hendak bersolat jamaah bersama imam. Ia pun berdiri dalam sah belakang imam dan terus takbir Allahu Akbar tu. Selepas itu saja imam pun bangkit daripada rukuk.
itu itidal. Masa imam itidal tu, makmum tadi masih tu lagi, tak habis lagi dia baca Fatihah tu. Kononnya lah. Nak tu. Patut tak pasal begitu dia rokok dah. Kalau imam masih rokok, Allah kebak rokok sama imam pun dah kan tu lah. Itu dia. Baca Fatihah apa lagi? Ki makmum sebut ni maknanya ki special. Special apa? Beri kemudahan kepada kita, rahmat kepada kita. Fatihah kita tak boleh baca. Pasal kita tak baca imam dah rokok, dah rokok sama dia. Dia. Ketika itu kedudukan makmum dan imam tidak selaras lagi dah. Pasal apa tak selaras? Makmum Allahu akbar tu imam itibar itidal dah dah, tak selaras. Makmum baca duduk diri pakai pada mula-mula. Dah imam rokok dan itidal dah. Tak selaras mana? Berapa banyak senggang ah? Gap tu senggang. Makmum sudah ketinggalan rokok dah. Pasal imam tak itidal, tak selaras dah. Lepas tu nak selarasnya, makmum kena ikut imam sujud dah. Imam sujud lah, baru dia selaras dah. Jadi rokok tak boleh dia. Tapi yang selamatnya kalau dia Allah kebak tu, imam rokok, dia rokok tak sama imam. Selagi imam tu tak sampai itidal, jang lagi dia rokok tu boleh juga ni. Selagi imam tak betul, dia dan rokok boleh sekokor rokok. Itu cara dia. Ketika itu kedudukan makmum dan imam itu tidak selaras lagi. Sebabnya imam beriktidal sedangkan makmum masih dalam berdiri lagi, rokok tak dang lagi tu. Pasal apa? Terbit kes ini pasal apa? Siapa tahu? Terlebih ke ni pasal apa? Pasal makmum ni dia tidak belajar hukum makmum masbuk dan muafiah. Itu pucuknya. Satu lah. Kalau dia tahu, kita mari kediam. Dia tahu. Imam rokok dah lah. Tak tahu? Imam rokok dah. Itu di tepi tu. Imam duduk sini kata kenapa? Imam rokok dah. Kita duduk situ. Kita boleh datang. Imam rokok dah. Allahu Akbar. Imam kok tu kok. Boleh tak? Boleh. Baca-baca tak payah. Pasal imam baca dah, imam tanggung. Imam boleh tanggung Fatihah kita tu. Mazhab lain tak payah baca Fatihah pun. Mazhab lain. Kita imam tu tanggung. Itu hadis lah tu. Qiraatul imam, qiraatul makmum, ya qiraatul imam. Baca makmum tu, imam baca. Imam baca tak apa. Laki makmum sebut tadi. Jadi pada hukumnya makmum hendaklah mengikut imam ketika turun sujud. Hak tadi. Hak makmum yang tak ada rokok sama imam. Pada hukumnya makmum hendaklah mengikut imam ketika turun sujud. Tidak ada kehendaki lagi ia rokok makmum tadi. Tak ada kehendaki lagi dia tidak. Kerana imam sudah jatuh, sudah jauh meninggal makmum itu. Jauh dah. Selang dah, selang dia. Selang rokok tadi dia tak ada. Jadi kalau dia rokok juga mana imam tu sejuk. Mana gini pula? Tak ada nizam, tak ada sistem, tak ada prosedur. Jadi macam-macam dia penyelarasan antara pemimpin dengan rakyat atau imam dengan makmum. Jadi makmum kena belajar, sebab imam pun kena belajar juga. Dan seterusnya apabila imam bersalam di akhir solatnya, hendaklah makmum itu bangun berdiri mengerjakan satu rakaat solat mengganti rakaat pertama dulu yang tidak ia bersama imam itu. Jadi imam bisa assalamualaikum, kita bangun Allah apa ganti. Bila ganti baca alhamdulillah tu dia baca surah lah. Pasal kita tak dengar surah dia baca ni. Persoalannya ialah apakah yang makmum itu sudah ketinggalan duduk imam pada rakaat yang pertama itu? Kat mana makmum tinggalan? Kat mana? Dan bagaimana kita nak settle masalah dia? Nak selesai masalah dia. Jawab dia. Siapa jawab ni? Ulama dah, bukan saya. Saya tukar pindah milik
pindah maklumat saja, ambil kitab tu tulis. Wasalangilah, apakah yang makmum itu sudah ketinggalan daripada dari rakaat yang pertama itu? Pertama ialah ia adalah makmum tadi bertarah makmum masbuk. Jadi makmum itu makmum masbuk. Makmum masbuk dia kena canning, dia kena bijak. Macam mana aku nak jadi rakaat tu boleh kepada aku? Oh, dia tengok imam rakaat dia lagi, dia faham. Lalu ni tengok imam rakaat tu, Allah Akbar, imam rakaat baca bismillahirrahmanirrahim, tak boleh gitu. Rakaat terus Nabi aja. Aduh, ikut dia imam baca, imam tanggung. Qiraatuhu baca, baca imam baca tadi, qiraatul imam, baca imam. Dia beri kemudahan pada orang baru datang tu, kan nak selaras semayang tu. Biar rakaat sama rakaat. Kalau tidak sama tidak, sujud sama sujud. Ialah makmum itu bertarah masbuk yang tidak sempat rokok bersama imam bersekali dengan tidak sempat tumakninah dalam rokok pertama. Pertama. Kedua ialah ia tidak sempat mendengar imam baca surah selepas imam baca Fatihah. Memang dia tu, dia pergi tu akhidah, dia masuk Allah Akbar tu, imam dah baca Fatihah dah, imam baca surah dah, imam rokok, dia pun rokok Allah Akbar. Boleh ke dia? Ni tak, tidak dah rokok lagi. Ha? Dah rokok. Ha, Allah Akbar tu, dia baca Al-Hah dulu. Tak boleh lah tu. Dia gratis. InsyaAllah dalam baik makmum muafiq ni, dia banyak bahas dalam kitab ni. Kita pertemu ini banyak tu. Banyak bahas. Ketiga, hendaklah makmum bersembahyang buat solat selepas imam. Hendaklah makmum bersembahyang buat solat selepas imamnya, baik imam beri salam, salam pertama, sebagai ganti rakaat pertama yang ia tidak sempurnakan. Kerana keadaannya sebagai makmum sebut pada rakaat pertama itu tak mengizinkan dia itu apa ni, dapat rakaat dia imam tu, kerana dia salah ingat, dia salah faham. Di mana salah faham tu, dia tambah rokok sama imam. Dia baca Fatihah juga, imam pun tidak habis lah. Habis maknanya imam turun sujud, dia turun sujud lah. Rokok tu tak jadi lah. Haa, cara dia. Muka empat, imam membaca bersegera, laju atau derah, menyebabkan makmum ketinggalan menjadi makmum bertaraf masbuk. Imam ni baca laju. Orang baca laju ni senang sekali. Siapa yang pandai baca laju lagu? Orang macam mana yang pandai baca Quran secara laju? Tapi betul. Siapa tahu lah? Cuba teka-teki. Siapakah dia orang menjadi imam, dia membaca Fatihah tu deras, baca surah tu laju, dan memang kena dari segi kiraatnya, maknya, hukum limanya, idrak, ikhfa, ikhlas, izhar, harqi dan sebagainya. Siapa dia? Tak ajar dengar soalan tu. Siapa dia? Siapa dia? Memang kita semayang depan dia, memang kita tengok semayang, semua tahu weh. Oh, nama sama-sama sebut. Orangnya macam ni orang tu. Dia ngaji Mekah, belajar ilmu qiraat. Suara dia molek, nafas panjang, boleh cepat. Dia Allah yarham dah meninggal. Bagus lah. Suara molek, nafas panjang, dia meninggal. Tunggu saya juga. Nama tak perlu diketahui lah, tunggu saya.
Oh, hebat. Suara dia sedap. Anak dia menurung dia lho, nak suara tu jadi sedap. Oh, anak dia hebat lah, ketunang. Ah, tu boleh berjepat. Kemudian tapi ingat baik ni, nak kabar ni ingat baik. Ya, ready baik. Dalam mazhab lain, ada makmum yang tidak baca Fatihah. Imam saja baca Fatihah. Termasuk dalam mazhab Abu Hanifah, dia pegang pada satu ayat, wa idza qura'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum tuflihun. Ayat ni turun dalam masa Nabi sembahyang. Apabila qura'al qur'an, mendengar orang baca Quran, makmum dengar imam baca Quran kan, baca alhamdulillah dan sebagainya, fastami'u lah, dengar. Dengar. Pastamah dengar bacaan dia. Wa'ang situ, tutup mulut. Jangan baca. Dengar imam baca, tutup mulut, jangan baca alhang tu. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu dapat berjaya. Itu mazhab ni, dia tak payah baca Fatihah. Jadi boleh tidak kita ikut mazhab tu dalam Fatihah tadi, kalau imam baca dengar? Boleh tak? Ha? Boleh lah, kata Ustaz. Ustaz Haji Fatah kita boleh, tak apa-apa. Tapi kena tahu siapa kata tu. Ha, tu je. Pasal ayat turun dalam masa Nabi semayang tu ayat, wa iza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum tuflihun. Ingatlah bila dibaca al-Quran tu, hendaklah orang lain mendengar dan tutup mulut, jangan baca. Dengar aje. Jadi orang tu boleh kerja walaupun tak baca Fatihah. Ini lebih mudah kepada kita. Bila kita di makmum sebut tak ada baca baca hotul kita pakai. Ah, itu guna kita banyak gunakan kepelbagai yang pemakaian mazhab-mazhab. Syaratnya kita ni belajar lah dok. Belajarlah, tak apalah kita belajarlah. Esoklah akan datang kita belajar tentang mazhab-mazhab dari segi hukum-hukum mazhab. Yang mana kita terdesak boleh kita masuk dalam mazhab dia. Kadang tertentulah, betul. Ah, tu dia. Macam dalam mazhab kita ya, orang pergi Mekah. Dia pergi Mekah tawah ha? Hukum tawah itu kena ada sembahyang lah. Tak apa dia ada sembahyang dah. Hukum tawah itu jangan terbuka aurat lah. Tak tu. Kalau sa'i tu tak payah ambil sembahyang. Kalau dia masuk kecil pula apa boleh sa'i lah. Dia tak kena semayang sa'i tu. Tawah tak boleh. Jadi orang tu, seorang tu, masa dia tawah tu dia ada semayang. Tercarilah kain, nampak orang orang. Lepas tu dia sa'i. Sa'i tu ni. Habislah mana buat kerja-kerja kutih rambut. Lalu balik kampung dia. Ni berlaku ni, balik kampung dia. Dia pun nak kahwin. Sedang tawah dia tidak usah pasal akan cari ya. Bila tidak usah tawah tu macam nak sa'i dah. Raja nak tahlu. Cara dia makan kodi. Hakim ya, zaman dia hakim makan kodi macam mana? Cara. Dalam mazhab kami ni, bila saja seorang perempuan cari kain di tengah tawah tadi, batal tawah dia. Jadi perempuan tadi dia tak tahu, maklum situ lah, orang zaman dulu lah, bukan dia ngaji macam kita sangat, butuh huruf ramai dulu. Dia balik negeri di Yaman lah. Jadi tu masa dia nak kahwin lagi, nak kahwin kerana dia tak halu lagi pasal tawah tak habis lah. Patut dia tawah semula lah. Dia nak mari dia Yaman tu, di sini bukan senang ke Mekah tu. Orang zaman dulu ada popok orang jalan dan sebagainya.
Jadi tu akil buat keputusan, awak minta keputusan ikut mazhab Hanafi di Yaman tu. Cara-cara tu ni dia kata awak kena ikut mazhab Hanafi, imam mazhab Hanafi, Hanafiyah. Dia ikut mazhab Hanafi, bahawasanya dia intikad akan mazhab itu, dia fahamkan bahawa apa ni, apa terbuka orang dalam tawaf tadi tak batalkan tawaf tu kerana dia bukan semayang, dan semayang betul batal, ni tawaf tak batal. Dia ikut tak apa, adalah kitab tu. Kitab tu baru ni ditunjuk dalam TV, kitab hasil Sulaiman Jamal. Oh, yang dibaca, dibelajar dan mengajar oleh Tok Seri Duyung dulu, nampak kitab lagi menyatakan bahawa hukumnya begini-begini. Bila sahaja seseorang Islam itu membuat satu kerja amal ibadat yang berlaku tidak sah dalam mazhab Syafi'i tetapi sah dalam mazhab lain, maka bolehlah dia jadikan berpegang pada mazhab lain itu sah, maka sahlah dia. Sah. Itu gunanya nah dia, man ada ibadatan mukhtalifan fi sihatiha walau taklid bil qaili biha. Siapa yang buat salah buat ibadat ni, batal semayang dia, tiba-tiba ada masalah kita batal. Kita intikad ikut mazhab punya tak batal tu, hukum sah lah. Sesat masalah. Itu guna kita banyak belajar fiqh. Banyak mazhab. Sesat. Kalau tidak nak gini mulu. Beratlah. Satu lagi yang menariknya, yang menarik, orang buat umrah. Buat umrah tu dia sedar lah mana. Dia tawaf, dia sa'i, dia tu. Tu. Sebab tu dia galik-galik je, dia pergi mengamal, dia dah guting. Balik sini. Betul lah anak pergi sekolah Syed Malik tu. Ada seorang cikgu, usah. Ya. Nak tanya ustaz se, apa ni apa? Dia kata orang kata dia kata baru ni orang tanya saya, dia kata orang buat umrah dia tawaf, dia sa'i, tapi dia cukup kepala, dia cukup kepala, dia kurang buat. Sampai sini baru dia ingat, dia tak teringat. Dah kena pergi semula lagi tu. Dia cukup kepala ada, cukup ambu. Anak kan ni, memanglah kalau tidak tahalul ni nak nikah tak boleh. Tak tahu sebab duk tahlu lagi ya. Nak umrah kan? Tak boleh. Nak buat ni, nak pelepas tu. Boleh beri pandangan, share pandangan. Nak buat ni ya. Dia duduk sini ya. Buat kan ni. Nak buat ni. Cuba jawab. Dalam bab fiqh mazhab Hanbali pula ni. Jawabnya ialah saya kata, cikgu, suruh dia pakai balik ihram. Ke ihram tu ya. Ehrang hak dia WhatsApp tu. Kau tahu pakai balik. Buang serbang tu butis sikit. Sesiap tak. Lalu tak mesti di Mekah. Sini boleh. Tapi kena pakai balik. Buang pakaian ni, buang jahit ni. Ambil kain tu, apa? Kain pakai yang dari tubuh putih tu. Kain serendam dan kain pakai ni. Ngadap ke belak. Sesiap masa. Itu mudahnya masalah fiqh. Selesai. Dia pun senang hati lah. Alhamdulillah. Itu caranya. Memang bisa benda tu bila saja tak cukup rambut kan. Ataupun tak cukup rambut tu bisanya tak boleh tahlu lah. Pasal apa ni? Pasal umrah tu ada tawaf, ada sa'i dan tahlu betul lah. Itu lah. Dan baji gitu lah. Ya. Batal lagi hal dia buat tu, dimaafkan sajalah mana. Gitu lah, dah orang ni terlupa. Kalau batal lagi tu terlupa. Dia memang benda tu lumrah kan, terlupa. Terlupa tu mungkin dia, mana orang awam. Macam kita ni orang celek-celek huruf kan. Boleh baca, boleh dengar. Tak apa lah. Itu mazhab. Mazhab Imam Hanbali. Itu cara dia. Jangan
Imam membaca bersegera laju atau deras menyebabkan makmum ketinggalan menjadi makmum bertaraf masbuk. Ada berlaku pada imam yang sangat segera bacaannya, dia baca cepat. Oleh demikian menyebabkan makmum tidak dapat baca Fatihah dengan sempurna selepas bangkitnya daripada sujud sebelum imam rakaat. Ini rakaat kedua pula. Oh tadi makmum sebut tadi orang sama, dia tak ada rakaat sama imam. Ini pada masa rakaat kedua ni dia sujud nak bangun tu baca Fatihah tu, imam dah baca surah, dah baca sujud, baca Fatihah dah. Itu dia. Ni orang sama yang berlaku, ni orang sama nakis ni. Jadi menyebabkan makmum tidak dapat baca Fatihah dengan sempurna selepas daripada bangkitnya dari sujud, dia bangkit sebelum imam rakaat. Itu dia. Hukumnya hendaklah makmum itu rakaat berserta imamnya dan rakaat itu dikira dapat kepada makmum. Itu menurut hukum syarak. Walaupun kadang itu berlaku pada semua rakaat solat makmum itu, bila masa imam baca cepat, dah kira baca cepat rakaat ketiga ke kedua ke empat ke, memang gitu. Memang gitu. Kalau tak sempat kita bangun baca cepat sama dia, kita ikut dia lah. Dia rokok-rokok lah. Itu dia. Apatah lagi dalam mazhab lain, Fatihah tu tak wajib baca tau. Pasal imam baca dah, kita dengar. Itu dia. Walaupun kadang itu berlaku pada semua rakaat. Di masbuk ni dia berlaku rakaat pertama boleh, rakaat dua berlaku di masbuk, rakaat ketiga ada masbuk, rakaat keempat jatuh muafiq, ada juga gitu. Ada gitu, macam-macam berlaku tu. Dalam hal ini makmum itu dia ke makmum masbuk. Makmum masbuk ni maknanya ke udang dia rakaat sama imam boleh lah. Rakaat kedua tu. Jadi dalam hal ini makmum masbuk itu tidak sempat membaca Fatihah atau sebahagiannya. Jadi bila tak sempat baca Fatihah atau sebahagiannya, maknanya dia tambah sokak belakang tau. Tak tahu sebahagiannya tambah belakang tu, boleh dia baca apa ni Fatihah dah. Jadi makna sini makmum tadi rakaat pertama dia masbuk, dia tak ada rokok sama imam. Kan imam tidak ada. Ada gratis belakang sokak. Oh ni juga dak dan juga baca Fatihah sama imam tu ni dia gratis juga. Kedah dak apalah. Itu maknanya makmum masbuk ada peluang dia baca Fatihah dan surah lepas imam bersalam. Juga ia tidak sempat mendengar imam baca surah pada rakaat yang kedua itu. Pasal imam baca deras sangat. Dalam masa itu dia baca Fatihah, baca tahiyat awal cepat sangat. Ini nas dia. Ma yaqu bi kasrati min al-a'immah annahu yusari'una al-qira'ah fa la yumkinu ma'mum fa nakiyam li sujud qari Fatihah bi tamamiha qabla ruku' al-imam fa yaqu ma huwa wa tusabu in raka'ah wa law waqa'a fi zalika bi jumka'ah. Itu dia. Tahu dia kata kalau takhallafa, kalau dia terkediam daripada imam untuk mencemunakan Fatihah, dia baca Fatihah imam tinggal dia dah. Hingga imam angkat kepala dia daripada rokok, atau imam rokok bersama dia tapi tak tambah nindah sebelum angkat suka rokok, maka lupuklah rokok itu ikut imam tu dan dia kena ganti sokak belakang. Payati birakaati ba'da salat imam, dia pun juga kena ganti rokok sebelah kanan lagi. Jadi makna makmum tadi rokok pertama dia tak dan baca dan ada rokok, yang kedua tak ada rokok juga, dia kena tambah rokok rokok no? Dua-dua. Dia boleh baca surah. Itu cara dia. Itu jelas. Habis eh? Habis. Muka surat apa dia? 1-3 1-3-6 habis. Li'anna al-imama yatahammal al-Fatihah fasu aula.
Sebab imam itu dapat menanggung bacaan Fatihah makmum masbuk, apa dia lagi menanggung bacaan itu. Habis kat tu dan nota di belakang tu. Habis. Penggang tiga, wa yusannu ayutawila qira'atul ula 'ala tsaniyah ma lam yarid nafsun bi tatwi tsaniyah. Sunat juga pada waktu pertama dia baca surah yang lebih panjang. Kalau kita baca surah rakaat pertama, rakaat kedua kena baca surah. Baca surah rakaat pertama itu lepas Fatihah biar panjang. Rakaat kedua lepas Fatihah tu biar pendek sikit. Apa sebab gitu? Misalnya rakaat pertama kita sama maghrib. Sama maghrib itu kita rakaat pertama baca surah kuliah, rakaat kedua lepas Fatihah baca kulul ahad kan. Ataupun surah panjang-panjang lagi. Surah panjang tu baca panjang, surah pendek, surah belakang, yang kedua itu baca surah pendek-pendek. Apa sebab? Apa sebab? Misalnya rakaat pertama kita baca subhanallahi rabbikal alazi khalaqa fasawwa tu. Orang kedua kita ambil pendek sikit. Pendek sikit. Pasal panjang sangat orang kedua ni, ambil pendek sikit. Dia baca orang Tuhan katakanlah. Pasal apa dia begitu? Pasal apa dia begitu? Guna aja leh. Pasal apa dia begitu? Orang kat pertama suruh baca panjang. Sunat. Ya. Pasal apa boleh bagi pandangan? Jadi maknanya kalau dia main awal lah apalah mana. Macam Alim kata dia, Cik Alim kata. Dia kata sini, dia begini. Ini sini maknanya dia gunakan kaedah. Dia kata, apa sini? Maknanya begini. Dari segi perasaan kita, kalau kita ambil huruf pendek, tak? Berasa senang. Kita berasa mudah tau. Kemudian kita tambah huruf berat panjang. Berasa pecanggah ni emosi kita, perasaan kita tau. Dia kira ambil panjang tu. Panjang tu kita tanggung dah panjang. Dia biar pendek pula. Ha, gitu dia. Mana dia segi nak melayani suara semayang kita, kita ambil hak berat dulu. Baca panjang sikit lah mana. Hak belakang tu dia pejak pendek-pendek. Misalnya wala asri kan, wala atau kulul ahad tu lah baca. Pasal apa dia kata macam emosi manusia ni, kalau dia buat hak yang hak panjang kita buat. Pasal dia selesai dah pendek dah tu ha. Sisi dah. Ha, jadi di sini maksud dia, dia mau ambil hak yang payah dulu baru hak senang dulu. Itu cara yang baik. Orang tanya Jabak Saudi. Jabak Saudi ni tu kita sama terkenal tu. Dia lebih kurang dia tu dalam 7 lapis je. Dia lebih ketunang tu. Supi-supi. Orang tanya dia, hak mana yang paling baik sekali kita buat dalam hidup? Hak mana yang paling baik? Orang supi dia lain dengan perasaan kita. Hak mana yang dikatakan baik? Dan hak mana yang dikatakan lebih baik? Hak baik itu memang banyak. Hak mana yang lebih baik? Macam-macam pendapat manusia. Orang tanya dia, ambil hak berat dulu, hak ringan kediam. Itu orang molek sekali. Hak buat banyak tu boleh dia banyak. Hak kecil boleh sikit. Kalau orang buat sikit, tak buat berat, boleh sikit buat apa? Pandai jawab dah. Agak faham tu. Kalau kita buat banyak dulu, baca wasabi-sabi kan ala banyak. Boleh hak banyak. Lepas tu baca
Kulil kafirun pendek ya, kulil pendek. Boleh juga. Tapi kalau kita ajar hak pendek dulu, latih pendek sama. Pendek baca baca kulil hak semayang. Lupa kemudian kita baca rakaat kedua baca sabisawi kana ala. Jadi berat usaha. Ha, itu Allah tak baik. Orang bukan Allah tak baik dosa dia, maknanya orang yang fikiran dia tidak begitu standard lah. Dia ambil upaya dulu, dia tak tinggal sikit itu. Itu namanya orang yang orang orang baik. Maknanya fikiran tu fikiran molek jenis ha. Ha, itu jadi. Jadi sebab itu dalam kitab ni dia kata kerana biasanya manusia ni kena ajar dulu buat upaya sikit. Bila buat upaya tu buat senang-senang, senang ni buat. Kalau buat senang-senang dulu upaya dia buat sebaya. Lalu sudah buat. Ah ha, tu kembali. Tu juga tu. Memang betul tu. Ha tu dia. Ha, tu dia. Pas tengok ni. Wallahu alam.